Rumah Sakit Polri Kramat Jati terus melakukan identifikasi jenazah korban pesawat Lion Air JT610. Hingga kini baru satu jenazah penumpang pesawat Lion Air JT610 yang telah teridentifikasi atas nama Janatun Sintia Dewi. Dan untuk mengetahui kondisi terkini dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, kita terhubung dengan reporter Eril Raka dan juru kamera Yusuf Fajar. Iya, Eril, apakah jenazah yang berhasil diidentifikasi atas nama Janatun telah diserahkan kepada pihak keluarga? Ya, Dodi dan juga pemirsa, betul sekali bahwa memang hasil dari identifikasi ini, di mana rekonsiliasi ini. Atas nama korban Janatun Sintia Dewi, di mana memang hasil dari rekonsiliasi tersebut, hasilnya memang diyakini bahwa JT610 tersebut, dan baru saja dilakukan penyerahan jenazah oleh pihak tim DVI kepada pihak keluarga, di mana memang ini tidak hanya jenazah saja yang diberikan atau dilakukan kepada pihak keluarga, tetapi juga beberapa surat-surat yang memang berkaitan dengan pemakaman itu sudah diberikan kepada pihak keluarga, di mana tadi memang prosesnya itu Dodi dan juga pemirsa. Dari tim DVI Polri ini yang langsung diberikan atau langsung dikepalai yaitu kepala RS Polri. Ya, baik, terima kasih atas laporannya reporter Eril Raka dan juru kamera Yusuf Fajar dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati.